Dan Dev di sini, kali ini aku mau ngajak kalian buat lihat kondisi terkini dari gedung X TVRI Kalimantan Tengah, yang mana gedung ini didirikan pada tanggal 17 Februari 1995. Kita lihat gimana isinya. Yuk, ikut aku. Kayaknya web ini udah lama banget ditinggalin. Jadi terlihat dari kondisi bangunannya, di mana kaca-kaca udah nggak ada, udah rusak banget. Dan kita mesti hati-hati banget ya buat masuk sini karena ininya kondisinya begini banget. Nah ini kita masuk, masih. Kita lihat ya, 17 Februari 1995 Jenderal. Ternyata di situ ada kayak ada orang gitu tadi di situ. Jadi kita benar-benar kaget. Sempat kaget ya ternyata ada orang tadi di situ. Kita lanjut buat explore area lain. Yuk. Aku dengar ada kayak lebih suara-suara kecil lagi. Jadi Beb, ini banyak banget coretan-coretan yang ada di sini. Bisa kalian lihat sendiri ya. Lanjut ke area belakang. Coba lihat deh, Beb. Kayak ini bekas pita-pita kaset zaman dulu ya, buat ngerekam. Kamar mandinya. Ini toilet. Toilet pria ya. Okay.
Dan ini ada dapur, atas dapur, toilet juga. Dan tepat di samping bangunan ini ada masjid bed dan ada perumahan juga. Bang, sih ada gedung juga. Coba lihat dekat. Nih, ada akar dan dia nembus tuh dari ini ya, dari temboknya. Ini kuat banget ya. Tebel loh temboknya padahal. Lanjut lagi ke dalam kan? Ada ruang kecil cuman nggak tahu buat apaan. Jadi dari kondisi yang kita lihat, nampaknya ini memang benar-benar sudah lama banget ditinggalin ya, Beb. Sampai hancur banget seriusan. Ah, ternyata ada lapangan sepak bola juga, Beb. Yuk kita lihat kondisinya kayak gimana. Gede banget lapangannya, Beb. Seriusan loh. Dan kayaknya ini nggak banyak banget orang yang tahu ada lapangan sebesar ini, lapangan sepak bola. Ini kalau dibersihkan bagus banget buat main. Kita lanjut lagi ke gedung yang samping sana. Itu gedung apa? Banyak sampah nih, Beb. Kalau dilihat sih ini gedung bekas tempat genset mungkin ya, karena lokasinya ada di paling belakang ya. Jadi kayaknya ada bekas mesin genset, Beb, di sini. Dan di sini juga kita banyak nemuin nih pita-pita bekas kaset sama kayak yang di dalam tadi, Ben. Ini juga, Ben. Oh, mereka itu pakai pita dari Sony nih. Super DX180. Apa? Di sana masih ada jalan, Beb. Coba kita ke ujung dulu ya. Kalau kamu lihat ada kabel listrik, berarti di sini ada bangunan lagi. Benar kan apa yang aku bilang? Banyak perumahan ternyata sih, Beb. Mungkin di sini perumahan pegawai. Kalau kita hitung dari jauh sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Banyak banget, Beb, seriusan. Kita coba masuk ke salah satunya ya.
Beb, ternyata ini ada satu bangunan, satu rumah yang pintunya kebuka. Coba kita cek isinya ada apa. Masuk. Ini masih bagus banget Beb kondisinya. Masih ada kasur, masih ada kursi, masih ada. Oh, cuman aku pribadi kurang begitu oke buat masuk sini karena auranya kuat banget. Sampai merinding Beb. Kita cari yang lain aja ya. Beb, di sini juga ada bekas kantor dari Bana Melting yang makmur. Cuman kalau kita lihat sih kayaknya nggak begitu lama sih ditinggalin. Catnya masih bagus, Beb. Dan ini aku nemuin dua tangki bahan bakar. Isinya buat nggak jelas ini Beb, isinya apaan. Tapi dari bau-baunya kayak solar ya Beb. Soalnya ada jelaga hitam. Kau kan bisa lihat. Ini isinya berapa liter? Ada speknya nggak? Nggak ada. Dan ini masih ada listriknya loh Beb, masih nyambung loh. Masih ada suaranya. Yuk kita lanjut lagi Beb. Dan jalan yang aku lalui ini berputar Beb, jadi tengah-tengah perumahannya ada lapangan lagi. Di sepanjang kiri jalan kita masih nemuin bekas-bekas rumah yang udah lama banget ditinggalin Beb. Kayaknya daerah sini lebih lama lagi deh ditinggalkan atau terbengkalai. Cuman jalan-jalannya masih bisa dilaluin Beb. Kalau dilihat miris banget Beb ya, soalnya ini kan aset negara nih, nggak digunakan, terbengkalai. Dan aku nggak tahu sekarang fungsinya sebagai apa lahan ini, apakah masih lahan milik TVRI Kalimantan Tengah atau sudah berpindah tangan nih Beb. Bisa tuh. Ke sana. Ya Beb, lanjut lewat sini ya Beb. Ini jalan sudah menyemak, jadi kita perlu hati-hati banget ya Beb. Lihat kiri kanan. Nah, di sini ternyata listriknya masih nyambung Beb. Kita masih bisa dengar suara token listrik. Suara listrik yang kalau isinya udah habis. Iya, berbunyi gitu.
Bentar. Apa? Mundur dulu. Enggak, mundur dulu sebentar. Takut. Nah, kalau kamu lihat, Beb, ini ada patah ranting. Dan kayaknya sebelum aku ada yang udah jalan ke sini deh, Beb. Soal ini enggak mungkin patah oleh binatang. Lihat. Kan? Ini patah oleh manusia, Beb. Kayaknya udah dia explore sebelum aku. Dan semua tokeng listrik di sini bunyi semua, Beb. Ada lubang, Beb. Kita lihat ini lubang menuju kemana. Ternyata menuju perumahan, Beb. Dan gak tahu nih kenapa sampai dibikin lubang seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ke depan. Oke, kosong jalannya. Ini tower pemancarnya masih ada. Pasti kokoh banget berdirinya. Ada koper, Beb. Dan ini kopernya ketutup gini. Aku gak mau nyentuh ya, karena aku gak bawa sarung tangan. Cukup dilihat aja, Beb, ya. Jalan-jalan. Kosong, Beb. Masuk ke gedung utama dan mungkin ini tempat siarannya, soalnya luas banget, Ben. Ini studionya. Lihat gerak-geriknya, Ben. Dan aku yakin banget ini bisa terus nyaring deh, soalnya kayaknya ada orang deh. Nyaring aja. Aku nemuin larva di sini, Beb. Coba lihat. Mirip banget gak sih? Ruangan editing yang bisa mantau langsung ke studio siaran, Beb.
terakhir dari gedung ini. Suaranya di arah sana lagi, di arah studio tadi dong. Coba kita cek lagi. Suara-suara kecil dari sini. Entah ini efek megang mati dari ruangan sebelah atau memang ada sesuatu, aku gak tahu gitu. Cuman kita datang sini gak maksud buat ganggu, kita cuma mau lihat-lihat aja deh. Ternyata gedung XTVR ini udah berpindah tangan. Ya, perusahaan daerah bernama Tuan Makmur yang mengurusi masalah bahan bakar. Ini jadi divisi bahan bakar minyak non-subsidi, Beb. Cuma dari yang kita lihat tadi, itu nggak terurus banget, Beb, ya. Sayang banget aset seluas ini dibiarkan terbengkalai seperti ini, Beb. Moga aja pemerintah daerah ada wacana buat membangun ulang tempat ini menjadi tempat yang lebih berguna lagi, Beb, ya. Well, Beb, sampai di sini dulu jalan-jalan sama aku. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk terus ikut jalan-jalan ke daerah lainnya di Kalimantan Tengah. Eits, jangan lupa sebelum kamu keluar rumah, pakai maskernya dulu, ya. Bye!